Oke guys, ini tanaman jambu merah bapak saya. Tapi sayang guys, ini tidak atau belum berbuah, padahal sudah sebesar ini. Jadi ceritanya, saya mau pupuk nih guys, pupuk dengan micin. Nah, saya mau pupuk dengan micin. Saya berharap beberapa hari ke depan ini berbuah. Ini juga jambu merah baru ditanam nih guys, baru nih hasil nyangkok juga, nyangkok air nih guys. Nah, ini aku mau kasih pupuk micin biar cepat berbuah guys. Guys, ini tanaman jambu merah juga nih guys, yang tadi dicangkok, kalau sana cangkok air nih, kalau ini cangkok biasa nih bapak saya nyangkok nih. Nih banyak kan guys, ini sebenarnya jambu biasa tumbuh gitu. Akhirnya karena bapak saya punya jambu merah, akhirnya ini di stek nih guys, nih satu, ini kemarin dua, ini tiga, empat, ini di stek lima, berapa ya, satu, dua, tiga, empat, lima di stek. Nah ini nanti biar atasnya merah, bawahnya jambu biasa. Jadi di stek nih, biar nanti atasnya merah, bawahnya nih jambu biasa karena udah tinggi. Nah ini juga semua pupuk guys, biar cepat berbunga. Nih ini nggak apa-apa, nanti kan kena hujan. Nah kalau yang jambu yang merah ini guys, ini di apa namanya, di stek dengan cara udah tumbuh tuh di dalamnya sudah ada apa itu namanya, sudah ada akar. No, udah kah liatin, ayo deketin settingnya dong sayangku. Nih agak deket, agak deket, kelihatan ya, ini loh ya, akarnya nih kelihatan ibu, ini bisa di zoom ya. Nah ini sudah tumbuh akarnya, ini lagi di cangkok lah, cangkok air namanya, di cangkok air. Nah, ini juga tak kasih micin biar cepat berbunga. Wah, terima kasih guys sudah menonton, terima kasih sudah like and comment. Thank you again.